Bojonegoro. Bojonegoro dan juga Bojonegoro jauh-jauh datang ke Sidoarjo hanya untuk membagikan ilmu beliau-beliau kepada kita semua. Bapak pertama datang dan bertatap muka dengan para ustadz-ustadz di sini seperti apa, Pak? Yang jelas, pertama kali kan awalnya kita nyasar ya, ketika saya masuk, loh ternyata ini sekolah gitu ya, luar biasa sekolahnya dan awalnya di luar ekspektasi kita, sebuah sekolah yang seperti ini ternyata jauh di atas ekspektasi kita, ternyata wow, sempat saya tadi selfie, karena agak malu kalau harus selfie di depan ya, selfie di mobil, karena ini sekolah apa hotel mister, saya bilang gitu, luar biasa, bapak ibu gurunya ramah-ramah, pelatihan diikuti dengan sangat baik dan sangat luar biasa, sehingga kami sendiri juga begitu terhormat, sehingga bisa tampil untuk sangat mengisi dan memaksimalkan potensi bawah sadar bapak ibu guru di sini dan tetap jaya untuk Sekolah Dasar Islam Kreatif Mutiara Anak Soleh. Selanjutnya, Bapak, pentingnya mindset. Bisa membangun mindset ini apa sih sebenarnya? Mindset. Jadi, mindset itu pikiran kita awalnya ya, benih dari pikiran. Kalau kita sudah punya mindset bagus, makanya tingkah laku kita juga akan baik. Jadi ketika di dalam kita sudah baik, pasti keluar juga baik. Iya, baik. Mindset adalah sebuah pondasi berangkat awal yang sangat penting. Karena apapun di dunia ini, perubahan itu dimulai dari pikiran. Jadi seorang bayi saja, melangkah saja itu dari pikiran. Dan pikiran bawah sadar itulah yang mengendalikan hidup kita. Makanya saya dan Mr. Tony memberikan yang terbaik yang maksimal buat sini supaya mindset itu benar-benar apa ya, the full mind ya, to the better in the future. Kalau pesan terakhir saya tadi yang sudah saya sampaikan, jadi praktekkan sehingga jadi bisa, biasa, budaya ya. Praktekkan ya, ilmu yang kita ajarkan sehingga bisa. Kalau sudah bisa, biasakan, nanti akan jadi budaya. Ketika semuanya sudah terbiasa dan dari budaya, kita terbiasa memaksimalkan bawah sadar, seluruhnya akan bisa maksimal. Kalau semua bawah sadar sudah maksimal, sadarnya ikut, kita jadi pribadi yang luar biasa. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih atas kehormatan ini yang sungguh luar biasa. Kami merasa sangat tersanjung dan sangat terhormat. Okay. Teman-teman saya akan ceritakan tentang